sang harimau protes kepada raja hutan. Kenapa saya yang dihukum bukan keledai? Ternyata kasusnya begini. Terjadi perdebatan antara seekor harimau dan keledai. Karena masalah rumput, harimau bilang hijau, keledai bilang warnanya biru. Kemudian dia membawa ke raja. Anehnya, raja menghukum si harimau yang bilang rumputnya hijau. Akhirnya, harimau protes. Hai raja, kenapa saya yang kamu hukum, bukan si keledai? Raja menjawab, kamu tahu kenapa kamu yang saya hukum? Pertama, makhluk secerdas kamu mau-maunya ribut dengan seekor keledai. Yang kedua, kamu sudah membuang-buang waktu saya hanya membahas hal yang sepele ini. Dalam setiap masalah, sebagus apapun argumenmu, sebanyak apapun buktimu, kalau orang sudah konsen kepada pendapatnya sendiri, tidak mau menerima kebenaran, fanatisme yang berlebihan, dan mental block, dia tidak akan mau mendengarkan apa-apa. Paham kenapa kamu yang saya hukum?